berhubung hujan ya utamakan keselamatan kerja ya. Kerja ini bukan main. Kalau main ya ya tetap harus selamat juga. Ada anak istri menunggu di rumah soalnya. Bisa di ini Mas Dio, kan sampean juga pawang hujan kan. Bisa dihentikan hujannya? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, kali ini saya mau memperluas WiFi ya, jaringan WiFi. Jadi ceritanya saya di chat sama subscriber. Subscriber di chat minta tolong untuk memperluas jaringan WiFi-nya di rumah ini ya teman-teman, di rumah ini untuk dipancarkan di tempat kerja. Jaraknya itu sekitar 200 meter. 200 meter. Ini di wilayah Tanggulangin ini sama beliau Ibu Vera ya. Di wilayah mana nih, Bu? Tanggulangin, Desa Boro. Tanggulangin Sidoarjo, teman-teman. Jadi WiFi yang ada di sini dipancarkan di tempat kerjanya itu jaraknya sekitar 200 meter. Rencananya itu ingin masang internet lagi. Ini masangnya ini masang Indium ya ini ya. Mau masang dua kok tagihannya nanti jadi bulanannya itu dua kali. Gimana caranya satu saja biar di tempat kerja bisa dipakai juga internetnya. Jadi gitu. Alat-alat yang saya pakai ini nantinya saya pakai outdoor ya teman-teman, CPE 220. Kalian pasti sudah paham lah, nggak perlu saya jelaskan. Ini router outdoor, hujan, panas, aman. Ini yang dipakai di sini. Lalu yang di sana nanti saya pakai Totolink M300R versi 4, yang versi paling baru ya ini ya. Yang paling baru. Firmware-nya juga paling baru. Untuk antenanya kurang lebihnya selisih tipis ya. Kalau ini kalau nggak salah 12 dpi. Kalau yang ini 11 dpi. Oke lah bisa nangkap. Jadi langsung pemasangannya untuk nanti saya pakai tiang ya. Tiangnya ada di situ, bisa dilihat. Kameramen, pas dulu diniru. Ini sama dulu diniru, teman-teman. Ini tiangnya. Tiangnya pakai 6 meter. Jadi nanti dipasang di belakang. Di belakang rumah, lemparnya sekitar kurang lebih ya 200 meter lah ya. Jadi langkah awalnya ini langsung pasang ini dulu ya, karena cuaca lagi mendung takutnya nanti kerepotan ya pasangnya, jadi saya pasang ini dulu aja. Oke, bisa langsung jadi gini posisinya. Tiang ini sudah saya pasang CPE 220 ya. Sudah saya pasang, terus kabelnya itu tidak posisi di luar gandeng sama tiang, saya masukkan di lubang tiang. Tiangnya saya pakai ini 3/4 dim, panjang tiang 6 meter 3/4 dim ya. Kabelnya sudah saya pasang, saya masukkan ke lubang tiang sampai ke bawah ini. Ini saya terhambat terhenti dulu karena posisi gerimis. Kalian tahu sendirilah gerimis. Ya gini nih suka dukanya pasang jasa instalasi ya. Suka dukanya seperti ini. Yang pasti tadi itu malah lebih ini teman-teman. Bisa dibilang mengenaskan. Berangkat itu saya naik motor sama Mas Deo. Naik motor, motornya mogok di tengah. Di tengah. Rusaknya karena apanya Mas Deo? Kabelnya tadi terkelupas, kabel dekat area injeknya ya, sensornya tadi. Sensor dua bengkel, satu bengkel nggak bisa, pindah satu lagi ya, seperti inilah. Jauh lagi Sidoarjo Tanggulangin. Ini posisi di belakang tadi, yang tadi itu di depan, ini yang bagian belakang jemuran ini pakai 6 meter nanti arahkan CPE di tempat kerja sekitar 200 meter itu yang menerima pakai N300RH. Ini ada antenanya satu di bawah ini ya. Ini istimewa ini.
sambil nunggu hujannya reda, biar Mas Tio bincang-bincang sama Mas Tio ya. Kasihan Mas Tio. Ya seperti inilah ya kawan-kawan ya. Kalau ini niatnya sih ya ngonten, ya bantu subscriber juga kan ya. Karena udah subscribe dan udah mau nonton kita, terus minta bantuan. Selama kita nggak sibuk ya ditolong aja. Kebetulan sih saya harusnya kerja di Sabtu ini, tapi saya izin lah untuk bantu subscriber. Jadi pas tadi kita mau mendirikan tiang itu udah terpasang CPE-nya yang di ujung tiang, mau nutuk-nutuk, apa nutuk-nutuk itu nancepin paku lah di klaimnya itu, kok hujan. Ini mana posisinya CPE 220 nah, itu tuh di ujung, kabelnya juga sudah di dalam, dari dalam ini yang dipegang Mas Tio tangannya ya, ini tiangnya 3/4 in ya. Berhubung hujan ya, utamakan keselamatan kerja ya. Kerja ini bukan main. Kalau main ya, ya tetap harus selamat juga. Ada anak istri menunggu di rumah soalnya. Bisa di ini Mas Tio, kan sampean juga pawang hujan kan. Bisa dihentikan hujannya? Bisa, tapi atas izin Allah ya itu ya. Bukan karena saya bisa ya. Jadi doakan aja lah supaya cepat reda. Terus, tiangnya terpasang, terus kita bisa uji nanti. Insya Allah kita uji. Bantu doanya, dan bantu apa lagi Mas Dio? Tekan tombol subscribe. Oke. Nyalakan lonceng. Ya, kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Oh, ini kayak ini ya, sekolah playgroup berarti ini. Iya. Saya ingatkan berkali-kali itu soalnya. Kalau yang nggak mau subscribe, minimal lah ya. Enggak tahu loh, jangan di skip iklannya ya. Ya udah itu aja lah. Saya tak ngerokok-ngerokok dulu ya biar ngeringkas konten kali ini ya. Ini ya teman-teman. Mas Dio. Hujan-hujan, kerja, anak istri nunggu di rumah. Ini nanti pulang kalau selesai semua ini Mas Dio pasti bercocok tanam ini. Saya yakin itu Mas Dio ketawa-ketawa. Anaknya sudah 2, rencana 3 ini. Ini ya teman-teman, itu. Istimewa ya. Adan, berhenti dulu Adan. Oke, ini Adan teman-teman ya, saya suruh berhenti. Bukan adab, ya diharuskan berhenti karena. Berhenti bukan manusia. Masih Adan teman-teman, berhenti dulu. Saya stop dulu ya. Sapa dulu teman ini Mas Dio. Aku jatuh lah ya. Licin loh ya. Ini ya. Ini arahnya. Ini kabelnya terus ke atas. Itu routernya paling ujung itu kelihatan warna putih ya, coba saya fokuskan. Nah itu
itu ya ujung, jadi tiangnya ini. Ini masuk ke dalam sekitar 30 meter teman-teman, ke router utama. Jadi nanti tetap lanjut ya pemasangan ya. Saya potong lagi videonya, saya percepat. Untuk memastikan lagi kabel dari CPE 220 ini yang warna putih. Kalau yang warna kuning ini saya ngeset. Ini total yang saya pasang ini 20, tapi nanti bakalan ketemunya sepertinya sekitar 30 ke router utama. Ini saya set yang kuning ke laptop. Nanti kalau sudah saya set, lubang yang kuning ini yang sudah saya set, ini nanti saya hubungkan ke router utama. Jadi seperti itu. Langsung ke router utama yang ada aliran internet. Ada internetnya, nanti terhubung. Terpancarkan ke CPE 220. Sambungkan yang outdoor itu ya. Jadi seperti itu. Untuk cara settingnya, kalau sudah nggak apa-apa Mas Leo di stop, langsung kembali ke layar aja, rekam layar. Oke teman-teman, yang kalau dari awalnya sudah pasti kalian tahu. Sekarang tinggal ya apa, login aja ya. Tadi sudah saya bikin ini sih, sudah saya bikin passwordnya. Passwordnya saya buat pertama kali. Ini tampilan awal. Jadi ini ya teman-teman ya, masuknya ke access point, quick setup ya, quick setup, langsung pilih yang access point, langsung next, lanjut itu yang paling bawah. Ini untuk IP address, IP addressnya nggak usah dirubah, nggak apa-apa. Jadi tetap 192.168.0.254, langsung next saja. Karena kan untuk access point juga. Langsung ini SSID yang bakalan dipancarkan ya. SSID-nya CPE 220 outdoor ini. Nama Wi-Fi-nya maksudnya ya, SSID ini ya, nama Wi-Fi-nya. Saya ganti sesuai ya. Ini punya apa? Yang rumah Vera, kalau yang dalam itu namanya rumah Vera 1. Ini saya buat dua, tor 2. Lalu untuk passwordnya ini jadi untuk yang CPE 220 saya kasih nama Wi-Fi atau SSID-nya saya kasih nama rumah Vera 2 ya. Langsung untuk channelnya ini saya buat 20 MHz, untuk password. Oke, lalu untuk channel frekuensi ini kalau kita pilih region Indonesia itu maksimal sampai 11. Jadi gitu. Kalau saya pribadi, saya aktifkan pilih yang bisa sampai 13. Kalau yang sampai 13 itu negara Cina ya teman-teman. Negara Cina. Cari ya Cina. Regionnya ini. Ini Cina. Ya. Terus sebelum memilih channel yang bagus, yang pasti itu kalian bisa gunakan aplikasi ya. Oke, lalu untuk distance setting saya akan paling maksimal aja lah 27 ya ini. 0 sampai 27,9. 27. Hit next. Ini ya rinciannya ya. Rinciannya seperti ini.
Oke, langsung finish. Oke, ini rinciannya mulai device. Ini radio status. Keluar semua. Action. Lana. Oke teman-teman, pemasangan hari ini pakai router ini ya, CPE220, masuk ke mode access point sudah berhasil, sudah sukses, sudah dites, nggak perlu saya jelaskan lah kalau untuk tampilannya speednya berapa, karena next kedepannya nanti itu ada rencana penambahan, jadi istilahnya itu ada sebelah rumah yang mau ikut sharing bareng, jadi istilahnya patungan lah, kasarannya seperti itulah bahasanya. Dan ini sudah saya tes, dapat speed berapa tadi, speed test ke Telstra Mas Dio? 28 MB. Mas Dio kalau mau duduk silakan, taruh bawah aja nggak apa-apa ya. Oke. Karena di sini pas yang sudah berdiri, CPE 220 sudah terpasang. Next berikutnya ini mau nembak yang jarak 200 meter. Lalu alat tempur apa yang dipakai untuk nembak CPE 220 ini? Yang dipakai nanti itu N300RH. Totoling N300RH versi 4, teman-teman. Enak ya yang ini ya. Ini di belakang rumah. Ini pemasangan tiangnya, jadi seperti itu teman-teman ya. Masih niat mau pas masang, kepingin nyoba bro. Oke teman-teman ya, untuk ini aja saya serahkan Mas Dio, ada pesan-pesannya. Ya, pesan-pesannya untuk suka pemasangannya hari ini atau gimana terserah, silakan. Ya, suka-sukanya tadi ya, udah motornya mogok, rusak, terus pas sampai sini sore, batal janjinya pagi. Ya sedikit banyak kendala, termasuk hujan tadi yang sedikit menghambat. Oke ya teman-teman, tolong di subscribe lah ya. Subscribe di bawah, subscribe. Loncengnya dinyalakan. Subscribe di bawah dan mengaktifkan lonceng. Apabila ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman. Ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sih bro, cuman sih bro, bandulan sih bro. Ini masih cukup lah, menyemangati.